こんにちは。こんばんは。今回も Days Gone やっていきます。YouTuber berusia 89 tahun yang gemar main game. Bermain game identik dengan kegiatan mereka yang berusia muda. Namun kenyataannya, bermain game tidak hanya menjadi monopoli anak muda tetapi juga menembus batas usia. Mereka yang sudah lanjut usia ternyata banyak yang menyukai game. Tak heran jika beberapa waktu lalu viral seorang kakek di Taiwan bernama Cheng San Yuan yang bermain Pokemon Go di usia ke-70 tahun. Cheng San Yuan hanya merupakan salah satu contoh lansia penggemar game. Di Jepang, Hamakomori, seorang nenek berusia 89 tahun, sudah bermain game selama hampir 4 dekade. Dilansir dari GameSpark, Hamako yang tinggal di Tokyo mengungkapkan Cassette Vision merupakan konsol game pertama yang dimainkannya. Konsol game itu dirilis tahun 1981. Setelah itu dia memilih bermain game The Legend of Zelda. Dalam beberapa tahun terakhir, Hamako rajin mengunggah video dirinya sedang bermain game ke kanal YouTube miliknya, Gamer Grandma. Saat ini, kanal YouTube Gamer Grandma memiliki 29.000 subscriber. Jika bermain game, Anda tidak akan terkena demensia, ujar Mori mengungkapkan alasan dirinya menggemari game. Hamako meyakini bermain game khususnya genre RPG, role playing game, seperti Skyrim, dapat meregangkan otot dan mental. Dia menguji grafik game saat ini yang luar biasa dan merekomendasikan game single player dibanding multiplayer. Tidak bisa dihindari, bermain game multiplayer online bersama gamer yang lebih mudah dapat memperlambat mereka. Tapi, dengan semakin banyak jumlah pemain berumur lanjut usia, akan butuh server khusus, pungkasnya.